I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Odirama. Lama-lama semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pagi ini saya ada di Agen Rosalinda Bekasi Timur ya teman-teman. Sekarang baru sekitar jam 7-an ya teman-teman. Dan ini untuk penampangan penumpangnya di ruang tunggu banyak banget ya untuk penumpang pagi hari ini ya teman-teman. Tapi armadanya belum ada yang datang. Nah ini armada pertama yang masuk Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Ini double decker baru ya, Avante D2 yang terbaru dari PO Rosalinda yang kemarin baru rilis ya teman-teman. Ini tujuannya ini Madiun bis dari Cilengsi ya teman-teman. Untuk nomor lampunya 131 ya teman-teman. Dan untuk sasisnya ini menggunakan sasis Scania K410CB ya teman-teman, yang Euro 5. Isi-isi mesin belakangnya gede banget ya. Dan itu ada tulisan Avante D2. Avante D2 Scania K410. Pramugari yang bertugas hari ini di armada terbaru nomor lampu 131 Mbak Feli ya teman-teman. Dan untuk drivernya Mas Agus. Atas bawah ini super top ya, dan dua sleeper. Jadi yang atas itu bukan executive plus tapi bangku super top ya teman-teman. Diam-diam tahu-tahu rilis Avante D2 nya ya teman-teman. Dan ini untuk penampakan dari depannya ya teman-teman. Ini masih rolling kayaknya ya teman-teman. Paten untuk Cilengsi. Tiba-tiba di sini. Gue kira siapa. Berikutnya yang masuk ada nomor lampung 3024 ya teman-teman. Ini tujuannya Wonogiri Ponorogo. Untuk kelasnya executive plus dan untuk sasisnya menggunakan Hino RK ya teman-teman. Ini bagi para penumpang kami persilakan naik ke armada 3024 segera melanjutkan perjalanan. Penumpangnya lumayan banyak ya teman-teman untuk armada tujuan Ponorogo Wonogiri ini ya. Lanjut diberangkatkan kembali ya teman-teman untuk nomor lambung 3024 dengan tujuan Wonogiri Ponorogo. Semoga selamat sampai tujuan. Masuk lagi nih. Sekarang jam 7:30. Ini bis dari Bitung ya teman-teman. Ini nomor lambungnya 3015. Ini tujuannya Solo Karanganyar atau Batu Jamus ya teman-teman. Dan tujuan Semarang Solo Batu Jamus. Bagi para penumpang kami persilakan naik ke armada 301. 3015 ini kelasnya executive plus ya teman-teman. Dan untuk sasisnya menggunakan Scania K360, bodinya udah livery baru kamuflase ya teman-teman. Selendang rombak Jetbus 3, tapi lampu depan belakang masih Jetbus 2 ya teman-teman.
jadi 114. Langsung lanjut lagi perjalanan nomor lampung 3015 dengan tujuan Batu Jamus, diberangkatkan kembali ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Untuk situasi di ruang tunggu penumpangnya masih banyak ya teman-teman. Untuk armadanya juga baru masuk 3 unit tadi ya, yang tujuan Ponorogo, Madiun, sama yang Batu Jamus. Masih banyak lagi armada yang belum masuk ya teman-teman ke agen Bekasi Timur sini ya. Selanjutnya yang datang ada double decker 106 ya teman-teman. Ini tujuannya Palur, angkatan pagi dari ini, dari mana ya, Cilengsi apa Ciputat ini ya, pokoknya antara dua itu ya teman-teman, kalau nggak Ciputat Cilengsi ini ya, angkatan pagi dari situ ya. Pramugari yang bertugas hari ini di 106 Mbak Tika ya teman-teman. Mantap penumpangnya, banyak banget. Di tulisan kaca depannya sih Ponorogo Solo Cilengsi ya teman-teman, tapi tadi diinformasikan ini tujuan Palur. Sekarang jam 8 kurang 15 menit ya teman-teman. Ini ada yang masuk lagi, nomor lambung 3126, angkatan pagi dari Bitung, tujuannya Mangketan ya teman-teman. Legasi SR3, pramugarinya ini Mbak Sherly. Eksekutif Plus Hino NM, Legasi SR3 single glass. Gilgas 27 Trans Winter ini ya. Lanjut diberangkatkan kembali double decker 106 dengan tujuan Palur, semoga selamat sampai tujuan. Nomor lambung 3126 diberangkatkan kembali dengan tujuan Solo Magetan ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan.
selanjutnya yang baru masuk di agen Bekasi Timur nomor lambung 3080 ya teman-teman. CSKIK jam 8 ya teman-teman. Ini baru masuk nih nomor lambung 3080 sekarang jam 8. Kelas Executive Plus dan untuk sasisnya menggunakan Mercy OH 1626 ya teman-teman. Dan ini tujuannya ini Wonosari Semin. Langsung diserbu penumpang ya teman-teman. Emang nggak ada matinya ya teman-teman untuk tujuan Semin Wonosari Jogja Klaten tuh selalu ramai ya untuk penumpang Rosalia Indah ya. Sit ya teman-teman, menjelang liburan sekolah nih pagi-pagi agen Bekasi Timur udah diserbu penumpang ya teman-teman. Mantap, nomor lambung 3080 langsung full di agen Bekasi Timur sini ya teman-teman. Senin, semoga selamat sampai tujuan. Pas banget ya teman-teman. 3080 berangkat, ini ada yang baru mendarat lagi nih di agen Bekasi Timur. Ini nomor lambung berapa ini? Nomor lambungnya 368 ya teman-teman. Ini tujuannya Gemolong Bubuk. Untuk kelasnya Executive Plus rombak Jet Bus 3 ya teman-teman. Ini untuk sasisnya menggunakan Hino RK. Untuk penumpangnya yang tujuan Gemolong ini nggak kalah ramai ya teman-teman. Ini lumayan banyak juga nih penumpang 308 ini ya. Tujuan Gemolong Bubuk Sragen. Semarang Solo di bawah itu Gemolong Bubuk kami berkelak. Jadi bagi penumpang 368 dengan tujuan akhir Semarang Solo di bawah itu Gemolong Bubuk kami berkelak. 368 persiapannya. Tujuan Gemolong nomor lambung 368 penumpang komplit langsung berangkat lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Sekarang jam 8 lewat 15 menit ya teman-teman. Untuk penumpang di ruang tunggu Rosalia Indah agen Bekasi Timur sini masih terlihat banyak ya. Oke teman-teman, untuk hunting pagi hari ini di agen Rosalia Indah Bekasi Timur sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like comment videonya ya teman-teman. Semoga teman-teman semua diberikan umur panjang dan sehat selalu. Amin.